aku Arnold, Vicky. Kali ini kita guys bakal unboxing pop mie terbaru. Goreng pedas gledek. Sebelumnya ini ada pop mie rasanya apa ya, Kang ya? Pedas doer. Nah, sebelum pedas gledek itu ada pedas doer. Sebelumnya kita udah pernah makan. Menurutmu pedas enggak? Sedikit. Sombong. Jadi kita bakal cobain goreng pedas gledek yang terbaru dari pop mie. Tapi ini goreng. Kalau kita lihat di kemasan, kemasan itu menunjukkan itu merah. Packaging itu merah itu kayak membara, pedes, amarah, berani. Berani, bener. Apalagi tambah tulisan pedes gledek. Penasaran seperti apa? Mari kita tonton, nanti bakal kita makan. Plus dengan pandang tangan yang mengejutkan. Di sini juga ada tulisan mie instan cup dengan bumbu ekstra pedas. Buka ya. Tuh, garpu dibungkus. Bumbunya itu ada berapa, Pik? Satu lah. Satu ya? Satu. Ini ada tiga lah. Ini minyak, cuy. Iya, kan intinya dalam satu bungkus pop mie itu terdapat tiga bungkus bumbunya. Oke, kita buka mie-nya biasa, kosong-kosong ya. Kosong. Oh iya kan mie goreng ya? Tadi aku hampir salah. Mau langsung masukin air, jadinya mie kuah dong. Kita seduh. Biasa sih seduh pop mie itu berapa lama? Dia 4 menit harusnya sih kalau tersandung. Tergantung selera. Kalau yang seleranya suka agak lembek, rekomendasi 3 menit. Tim lembek. Tim keras. Komen, kamu tim lembek atau tim keras? Suka makan mie? Mau di warkop kek, mau di pop kek, mau di mana? Pokoknya inti Indomie, suka yang keras atau yang lembek? Oke? Okay? Ya. Enggak. Nah, nih tekstur mie aku kayak gini nih. Nih, hampir sama tapi rada lembek tuh. Iya sih. Oke, tanpa banyak bacot kita potong langsung bumbu-bumbunya. Sampai meluber ke tangan-tangan jadi kayak gini nih. Mau nggak sweet nggak? Kalau kau kalah kau harus jilat tangan ini sweet. Cuy, bukan masalah. Udah yuk. Pedas apa enggaknya cuy? Biar kita lihat pedas toh nggak? Kalau nggak belum mie itu. Tapi. Jorok. Nggak tes. Kalau kau kalah kau jilat. Tapi kalau aku yang kalah aku yang jilat yuk. Lu cebok nggak? Cebok. Biasa aja. Cepat cepat. Satu ini ya, yang orang gajah. Satu dua tiga. Oke, kalah kalah. Aku jilat nih. Pedas toh nggak? Kita coba ini yang belum campur mie nih. Ini pedas. Ini benar, ini pedas. Ini pedas. Enggak ada rasa asin, enggak ada rasa manisnya, enggak ada rasa itu benar-benar flat rasa pahit. Agak pahit ya? Iya, agak menyerupai pahit. Pedas. Cocok nih ganti balsam. Pedas, coba oles. Jangan. Pedas nih. Pedas nih. Oke, udah diaduk rata. Suapan pertama kita coba ya. Suapan pertama. Ya, suapan pertama. Sikat. Agak berasa ada memang daging-daging gitu, flavor daging. Terus kalau tadi yang pas aku makan percikan cabai tangan itu lebih pedes. Kalau udah campur mie itu enggak terlalu karena udah dicampur sama bumbu-bumbunya. Ini tipe pedasnya beda sama yang doer. Yang doer tuh di mulut, ini lebih di ujung sini. Kalau doer tuh cuma di bibir. Ini pedasnya di dalam mulut. Di dalam sini ya. Oke, biar semakin greget. Ya kan, kita makan ditempel sama koyok cabai. Karena berhubung tadi dia bilang pedasnya di mana? Di mana tadi? Pedasnya di sini nih. Kita tempel pedasnya di sana. Kalau tadi sih aku bilang nggak ada pedas di mana-mana, jadi mungkin kemungkinan lu yang kurang berarti biar ada sensasinya. Oke, bentar. Untuk Vicky, ini jelas ini benar koyok cabai, namanya aja chili brand. Jadi semakin biar greget kita makan pop mie pedas gledek, kita pakai koyok. Pedasnya tadi di mana? Pedasnya di mana? Oke, dia sendiri ya. Di mana tadi? Sini.
gak pakai cuy. Oke. Supaya berimbang kita pakai juga. Pakein. Di mana? Pedasnya? Sebenarnya sih jujur aku ada pedas di mana-mana. Di mana-mana. Tapi jangan di mulut, bisa dimakan. Bener enggak? Iya, jangan juga di mata. Itu pedes. Ini namanya chili brand. Kan ini tantangan. Aduh. Enak ya? Kasih lihat. Tos lagi enggak? Oke, tos lagi. Sikat. Kalau buat aku, kalau udah campur mie sama bumbunya, ya itu. Buat aku jadi gak pedas. Kau? Pedas. Pedas. Karena tadi Vicky bilang, pedas ya? Pedas. Pedas kan? Nanti gak butuh. Coba kita tambah rawit. Enakan pedas bumbu Indomie gitu atau rawit? Gentle enggak, men? Gentle, men. Sikat mie-nya, baru makan. Ini dulu deh, kunyah, baru makan. Kunyah baru makan. Kasih lihat batangnya. Pedas nggak? Pedas cuy. Pedas rawit atau mie? Masih pedesan mie-nya cuy. Masih pedesan mie-nya berarti dianggap remeh cabai rawit. Kita kasih lagi dua. Nih, kau anggap remeh cabai rawit kan? Coba lagi dua. Makanya, jangan anggap remeh. Ini coba lagi. Udah sih, mau nangis. Pedes emang? Lebih kejam loh dari ibu tiri lo ya. Oke, yaudah kita makan mie lagi. Lebih pedes pop mie-nya. Pedes geledek. Pedes geledek, pedes geledek, pedes geledek, pedes geledek. Masih pedesan pedes geledek atau rawit? Gue udah bingung. Hah? Gue udah bingung. Supaya gak bingung. Nah coba, kok coba? Udah! Saya akan cobain penderitanya Vicky. Tapi saya cobain satu rawit. Ini udah keringetan cuy. Nih. Kalau buat aku pribadi, lebih enak itu pedesnya pop mie. Karena memang, ya itu. Pedesnya itu bukan cuma pedes, tapi ditolong sama bumbunya Indomie itu. Dengan cita rasa itu yang kayak kompleks gitu loh. Satu iya, pop mie gitu bisa membuat kayak sejuta rasa. Karena lu cabenya satu tadi. Dua lagi saya makan. Nih ya. Kurang? Udah. Yakin? Acting. Enggak, bener. Gue tau muka lu acting. Mending kita sweet. Yang setiap yang kalah, makan. Coba, yuk. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua. Satu. Satu. Halo. Yuk. Udah, kan? Lagi. Cepat, ini langsung dua. Ini langsung dua, wey. Terakhir. Tuh, dua, tiga. Dia bakal cobain dua. Nih. Ini aku pilihin. Ih, pedes cuy di sini cuy. Udah mulai berasa kayak ditonjok cuy. Ini udah berasa kayak dingin panas, dingin kayak ditonjok Conor McGregor. Terakhir, ini coba. Ntar habis ini, supaya penghilang rasa pedas, kita punya snack. Pedas nih. Ini pedas. Ini pedas bener. Ini pedas nih. Coba tryin nih. Ambil snack. Ini jajanan khas Thailand. Dan ini apa? Ini tuh jangkrik. Ini ulat. Pedes ini cuy. Pedes cuy? Ini pedes sih. Ini bukan pedes, ini koyok pedes ini. Masa sih? Ada pedes ini.
Oke. Kita bakal buka. Lihat. Di sini ada ulat. Jangkrik. Jangkrik, Bos. Jangkrik, Bos. Kita cobain satu-satu. Oke. Tapi lebih enak ini atau ini? Ini ya? Oke, akan aku tuang. Tuang nih. Oke. Kita aduk-aduk. Coba. Plus rawit ada tuh. Dan... Enggak. Masing-masing satu. Gentle. Oke. Oke, mari sikat. Langsung habisin ya. Makan cabai dulu dong. Satu, dua, tiga. Ini apa? Ini apa? Mau bohongin ya? Gila deh. Bisa. Aku pikir setelah menghabiskan challenge Sedih Crab ini, Pomi pedes gledek flavor baru dari Pomi sendiri. Oke, ini ada pertanyaan. Pedes gledek, pedesnya yang gledek. Oke, kalau aku sendiri untuk goreng pedes gledek dari Pop Mie ini 1-10 saya kasih itu 6. Karena sebenarnya kalau dicampur mie buat aku itu kurang. Kalau untuk menikmati Pop Mie goreng pedes gledek ini lebih bagus sih original. Jadi kamu bisa merasakan itu tekstur dari mie-nya sendiri, dari bumbunya sendiri, dari pedesnya sendiri. Kamu itu bisa ngerasain gimana sih pedesnya. Soalnya kalau kamu udah mencampur sama yang lain-lain, foodnya itu udah mengganggu kenikmatan dari Pop Mie itu sendiri. Kesimpulannya, kalau pencinta pedes, wajib cobain. Wajib. Setubuh? Setubuh. Setubuh ya, wajib cobain. Tonton terus, bakal kita unboxing dan makan gila seperti apa-apa lagi. Pantengin terus channel YouTube dan kayak jangan lupa di like dan di komen, di subscribe, apalagi di share. Di share kalau bisa. Oke, setubuh gratis. Setubuh. Salam habisan. Dadah.